Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh KPK dan pemeriksaan sudah berlangsung selama lebih dari 12 jam. Dan untuk mengetahui suasana terkini dari KPK, kita langsung bergabung dengan tim liputan Berita 1 di gedung KPK. Erik, bagaimana situasi di gedung KPK saat ini, Erik? Ya, Ani, memang benar sekali saat ini 12 jam lamanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diperiksa oleh penyidik KPK. Dan memang saat ini beberapa kasus yang ditangani oleh KPK itu terkait kasus proyek pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektar. Dan memang saat ini Badan Pemeriksaan Keuangan melihat adanya kejanggalan dalam pembelian lahan tersebut. Sementara itu BPK ada beberapa penyimpangan yang mereka anggap, yaitu penyimpangan tahap perencanaan, penyimpangan penganggaran, dan penyimpangan pengadaan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dan sementara itu, Ani, bisa kita informasikan sedikit, saat ini KPK sudah memanggil 33 saksi terkait kasus ini. Satu di antaranya adalah ketua dari Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras yang memang saat ini BPK memperkirakan adanya kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. Dan saat ini juga Gubernur DKI Jakarta masih diperiksa oleh penyidik KPK. Dan saat ini juga kami awak media sedang bersiap-siap. Ada info bahwa saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan keluar setelah diperiksa oleh penyidik KPK selama 12 jam lamanya. Dan sementara itu, Ani, bisa kita ketahui saat ini Pemprov DKI Jakarta itu mempunyai patokan pada keputusan Presiden Pasal 71 nomor 40 tahun 2014 bahwa memang saat ini pembelian lahan di bawah 5 hektar itu bisa ataupun dapat ditunjuk langsung terkait beberapa tim yang untuk pembelian lahan itu pada tim pembelian lahan atau tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Dan memang saat ini Badan Pemeriksaan Keuangan mempermasalahkan saat ini Pemprov DKI Jakarta menunjuk langsung salah satu tim untuk pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dan sementara itu, selain itu, Ani, saat ini juga tadi informasi kami dapat dari isu yang beredar di wartawan kami yang ada di KPK ini saat ini bahwa Pemprov DKI Jakarta masih terus melihat bagaimana keterkaitannya antara penyidik KPK dan Basuki Cahayapurnama ini terkait dugaan korupsi pada pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Ani. Erik, apakah KPK sudah ada rencana untuk memeriksa saksi-saksi lain? Tadi disebutkan sudah ada 33 saksi yang sudah diperiksa. Apakah kasus ini masih akan bergulir dan akan ada saksi-saksi lain yang diperiksa KPK, Erik? Apakah sudah dapat rencananya, Erik? Ya, Ani, memang benar sekali nanti rencananya penyidik KPK akan memanggil beberapa saksi terkait dugaan korupsi lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini. Selain 33 saksi yang memang saat ini sudah didatangkan oleh pihak KPK, nantinya ada beberapa saksi lagi, baik itu dari pejabat Pemprov DKI Jakarta, ataupun saksi-saksi dari masyarakat dan saksi-saksi dari beberapa pemilik dari Rumah Sakit Sumber Waras ini. Dan sampai saat ini juga Basuki Cahayapurnama masih belum keluar, Ani. Rencananya memang tadi sekitar pukul 9 seluruh petugas ataupun dari karyawan dari Pemprov DKI Jakarta sudah bersiap-siap untuk menyiapkan mobil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama setelah diperiksa selama 12 jam lamanya. Ani. Erik, apakah ada pihak yang mendampingi Ahok dalam pemeriksaan kali ini atau Ahok datang sendiri ke KPK, Erik? Ya, Ani, tadi Ahok datang ke KPK. Ini sepertinya sudah siap-siap. Tadi di sekarang ini ada
sebuah mobil dinas dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini sudah bersiap-siap tepat berada di depan lobi gedung KPK ini. Kita juga akan melihat keterangan apa yang nantinya akan dikemukakan oleh Gubernur DKI Jakarta setelah 12 jam lamanya diperiksa oleh penyidik KPK. Dan ini bisa kita tunggu sebentar, saat ini mobil dinas Gubernur DKI Jakarta juga sudah standby di depan lobi gedung KPK ini. Kita juga ingin mengetahui pertanyaan apa yang diajui oleh penyidik KPK dalam kasus korupsi proyek sumber waras pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta senilai 800 miliar rupiah. Dan ya, Ani, bisa kita lihat saat ini juga awak media sedang bersiap-siap untuk mewawancarai apa saja pertanyaan yang diberikan oleh penyidik terhadap 12 jam lamanya pihak KPK memeriksa ataupun mewawancarai Gubernur DKI Jakarta ini. Sementara itu, Ani, bisa kita ketahui apabila kasus ini ditangani oleh Bareskrim Mabespori, pada beberapa bulan yang lalu, Ahok hanya diperiksa selama setengah jam lamanya. Dan kami juga awak media sempat bertanya-tanya, mengapa saat ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diperiksa oleh penyidik KPK cukup lama, 12 jam lamanya. Dan saat ini juga masih belum terlihat Ani, Gubernur DKI Jakarta keluar dari dalam gedung KPK. Dan saat ini juga kita masih menunggu seperti apa, tapi saat ini juga mobil dinas dari Gubernur DKI Jakarta sudah berstandby di gedung KPK ini. Kita tunggu sebentar, Ania. Sepertinya sebentar lagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan keluar dari gedung KPK ini. Ya, Erik. Kita juga masih, ya Ani. Ya Erik, mungkin bisa direview kembali ketika tadi pagi Ahok datang ke KPK, apakah sendiri atau sudah didampingi dengan pengacara begitu? Lalu apa saja yang disampaikan Ahok ketika datang ke KPK tadi pagi, Erik? Ya, Ani, tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama datang ke gedung KPK ini sendiri. Dan tadi dia sempat memberikan pernyataan terhadap beberapa wartawan yang saat ini sudah menunggu kehadiran Gubernur DKI Jakarta. Ia membawa berkas-berkas ataupun dokumen sama seperti yang dibawa oleh Ahok ke Badan Pemeriksa Keuangan beberapa waktu yang lalu. Ia tadi sempat, pada pagi tadi, ia sempat memberikan pernyataan kepada wartawan. Memang saat ini ada keliruan ataupun ada ketidakcocokan antara pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kasus dugaan korupsi yang digulirkan kepada dirinya, yaitu oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap pembelian lahan seluas 3,6 hektar rumah sakit sumber waras seharga ataupun senilai 800 miliar rupiah. Dan memang saat ini selain beberapa BPK juga menemukan beberapa penyimpangan, salah satunya adalah penyimpangan tahap perencanaan yang memang di sini BPK menganggap bahwa Pemprov DKI Jakarta menunjuk langsung salah satu lahan yang memang mereka anggap itu tidak bagus ataupun tidak layak untuk digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun rumah sakit. Dan ia menganggap bahwa harga yang dikeluarkan ataupun diberikan Pemprov DKI Jakarta sebesar 800 miliar rupiah itu dianggap terlalu berlebihan. Informasi kami dapatkan seharusnya BPK itu menganggap bahwa harga rumah sakit sumber waras seluar 3,6 hektar itu hanya berkisaran 600 hingga 700 miliar rupiah saja. Dan saat ini juga kami masih menunggu, Ani, terkait pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait pemeriksaannya di KPK hari ini. Dan sementara itu, pemirsa, dan berikut pernyataan dari Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama pagi tadi saat datang ke gedung KPK. Ya,
persis yang kita bawa untuk BPK. BPK ya semua yang sudah pernah kita bawa ke BPK. Kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk menjelaskan 66 yang... Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia mau tanya apa. Ya. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Ya udah, kamu lihat aja. Ya Ani, memang saat ini kita masih menunggu keluarnya Gubernur DKI Jakarta seperti saat ini. Kami juga awak media sedang menunggu dan ingin mengetahui pertanyaan apa saja yang diberikan oleh penyidik KPK terkait kasus korupsi rumah sakit Sumber Waras ini. Dan Ani, bisa kita lihat memang saat ini kami sedang berjaga-jaga, nantinya rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan keluar setelah diperiksa oleh KPK selama 12 jam lamanya. Dan kita tunggu sebentar Ani. Kita juga bisa terlihat di belakang saya memang banyak sekali awak media yang menunggu ataupun menanti pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta terkait pemeriksaannya oleh penyidik KPK untuk dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektar dengan harga 800 miliar rupiah. Dan kami ini juga banyak sekali pihak kepolisian yang berjaga-jaga di sekitar gedung KPK untuk mengamankan jalannya pemeriksaan hari ini. Dan saat ini juga mobil dinas Gubernur DKI Jakarta juga sedang berstandby ataupun bersiaga tepat di depan gedung KPK ini. Erik? Ya, Erik? Halo Erik. Ya, Ani. Ya Erik, kita ketahui bahwa kasus ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada masyarakat yang mendukung Ahok, menyatakan bahwa DKI Jakarta membutuhkan gubernur yang tegas, putih, dan bersih begitu. Dan itu diwakili oleh sosok Ahok. Sementara ada satu kubu lagi yang yakin bahwa Ahok bersalah dalam kasus ini dan meminta KPK untuk menangkap Ahok. Nah, apakah kita melihat ada pendukung dari dua kubu ini di KPK saat ini, Erik? Ya, Ani, memang saat ini memang benar sekali ada pro dan kontra terkait kasus rumah sakit Sumber Waras ini. Dan tadi sekitar pukul 10 ataupun 11 pagi tadi, ada calon gubernur DKI Jakarta, Hasnaini, ataupun biasa kita sebut wanita emas, yang tadi datang ke KPK ini untuk memberi pernyataan ataupun dukungan kepada Basuki Cahayapurnama. Dan tadi yang menariknya, ia menyebutkan bahwa datangnya Hasnaini ke gedung KPK ini itu sempat memberikan pernyataan kepada pihak wartawan bahwa ia mendukung ataupun memberikan support terhadap Gubernur DKI Jakarta yakni Ahok yang memang saat ini sedang diperiksa oleh penyidik KPK. Ia menyebutkan bahwa apabila Ahok terkena ataupun terjerat kasus ini, bahwa saat ini wanita emas ataupun yang biasa kita kenal khasnya ini tidak ada lawan yang berat dalam pertandingan ataupun dalam pemilihan gubernur pada periode mendatang, Ani. Dan kita lihat Ani memang saat ini belum tampak juga kehadiran dari Basuki Cahayapurnama dalam setelah saat ini berarti pukul 9 malam lebih 19 menit berarti tepat diperiksa oleh penyidik KPK selama 12 jam ataupun setengah hari lebih. Dan memang saat ini juga awak media sedang menunggu dan ingin mendapatkan pernyataan apa yang diberikan ataupun dikeluarkan oleh Basuki Cahayapurnama setelah 12 jam lamanya diperiksa oleh penyidik KPK.
Dan bisa kita lihat, Ani, saat ini juga selain awak media, juga banyak sekali polisi ataupun petugas pengamanan yang saat ini berjaga-jaga di sekitaran gedung KPK untuk mengamankan jalannya kondisi pemeriksaan orang nomor satu di Jakarta, yaitu Basuki Cahaya Purnama. Masih belum terlihat, Ani, tanda-tanda Ahok akan keluar dari dalam gedung KPK. Dan memang saat ini kami juga awak media sedang menunggu terkait apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh penyidik KPK terkait pemeriksaannya yang selama 12 jam ini. Dan sementara itu, Ani, bisa kita lihat saat ini juga kami awak media sedang menunggu pernyataan apa yang nantinya akan diberikan oleh gubernur ataupun orang pertama di Jakarta ini, Ani. Ya, baik Erik. Pemirsa, seperti laporan Erik Himawan langsung dari gedung KPK Jakarta, sampai saat ini kita ketahui awak media masih menunggu selesainya pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahaya Purnama. Pemeriksaan ini sendiri sudah berlangsung sekitar lebih dari 12 jam karena sudah dilakukan sejak pukul 9 pagi tadi ketika Ahok datang ke KPK memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi dalam kasus pemeriksaan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras, di mana pembelian rumah sakit Sumber Waras ini diketahui senilai 800 miliar rupiah. Dan BPK menyebutkan bahwa ada kerugian sekitar 191 miliar rupiah dari pembelian lahan di rumah sakit Sumber Waras tersebut. Kita kembali ke KPK, pemirsa. Kemudian kalau misalnya jatuh saya, oh diberikan jalan. Biarkan kan ya. Saya mau bantuan untuk tertib. Bukan siap, bantuan jangan ditutup. Atau jangan ditutup, Pak ya? Pokoknya jangan ada yang menghalangi teman-teman sambil jalan dulu, Pak. Kalau masalah beliau sudah selesai ngomong, kita teman-teman pasti kerjasama, pastikan beliau bisa jalan. Yang penting asal jangan keganggu. Ini teman-teman nih wartawan visual dari pagi itu nyari visual. Kalau itu dihalangi atau dialihi itu yang mungkin teman-teman akan kejar terus kapan sampai dapat. Kesadaran tolong di kita sadar semua ada yang mabuk ini. Rencana bisa berubah semua. Rencana berubah, baru rencana awal. Ya pemirsa, kita masih menunggu selesainya pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahaya Purnama setelah diperiksa oleh KPK selama lebih dari 12 jam pada hari ini terkait pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Dan ada 6
pelanggaran yang disebutkan atau ditemukan oleh BPK berdasarkan audit investigasi terhadap pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Yang pertama adalah pelanggaran pada tahap perencanaan, lalu juga pelanggaran pada penganggaran, pada tim, dan juga pengadaan pembelian lahan rumah sakit. Termasuk juga penentuan harga dan penyerahan hasil. Ya, kita kembali ke KPK, pemirsa. Bang, yang depan dong, Bang. Mic-nya dong. Aduh. Boleh mic-nya.
Ya pemirsa, baru saja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama selesai diperiksa oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 12 jam. Tidak banyak pernyataan yang berhasil kami rekam yang keluar dari Ahok, di mana setidaknya Basuki Cahaya Purnama menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam pemeriksaan KPK hari ini tidak ada perbedaan dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya dalam audit investigasi yang dilakukan oleh BPK. Lalu Ahok juga menyatakan bahwa tidak ada yang salah dalam perhitungan harga pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ahok juga menyatakan bahwa lahan rumah sakit sudah dibeli secara tunai dan tidak mungkin untuk dijual kembali, lalu untuk dibeli kembali. Dan pemirsa, kami masih akan terus memperbarui informasi mengenai kasus ini. Dan Anda juga bisa terus memperbarui informasi di Berita 1 News Channel. Dan pemirsa, demikian news update kali ini. News update berikutnya akan hadir 1 jam mendatang.